Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Ari di channel Android Edukasi. Salam Android Edukasi. Oke, baik buat teman-teman yang sedang menonton video ini, kalau belum subscribe channelnya silahkan di subscribe. Kemudian loncengnya yang di sebelah kanan jangan lupa diklik, biar teman-teman mendapatkan update notifikasi terbaru ketika channel Android Edukasi mengupload video terbaru. Oke, terima kasih banyak yang sudah subscribe. Langsung saja, tips kali ini mengenai Instagram. Jadi kemarin ada pembaruan dari Insta Pro Instagram gitu ya. Nah, langsung saja saya sudah berhasil mendownloadnya. Langsung saja cara mengupdate-nya adalah langsung saja kita install. Kita langsung masuk ke sini di file manager saya, langsung sudah ada. Kita buka di sini ada ini Insta Pro versi 6.0 gitu. Nah, kemarin versi 5, sekarang naik ke versi 6 gitu. Kita coba langsung pasang saja gitu ya. Kita coba langsung pasang, kemudian kita install. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Kalau teman-teman belum memasang Insta Pro, jadi Insta Pro ini adalah Instagram mod atau Instagram modifikasi dari GB WhatsApp gitu, yang pengembang GB WhatsApp dan Instagram gitu ya. Jadi dia membuat GB WhatsApp dan dia juga membuat Insta Pro gitu. Ada GB WhatsApp Pro dan ada Insta Pro gitu. Nah, kelebihannya terutama di fitur privasi. Jadi kita bisa melihat atau menonton tanpa diketahui. Nah, ini kita sudah terbuka, sudah apa namanya, aplikasi berhasil terpasang gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah memakai Insta Pro, tinggal langsung install saja update-nya tanpa perlu menghapusnya gitu. Kita langsung buka. Nah, tampilan Insta Pro seperti ini. Nah, ini dia, teman-teman bisa melihat gitu ya. Kita sekarang masuk ke sini. Kemudian kita lihat di sini di pengaturan privasi. Nah, ini sudah versi 6.0 gitu ya. Ini sudah versi 6.0. Oke, sebentar. Oke, jadi mungkin dari tata letaknya gitu ya, data tata letak di pengaturannya. Kalau teman-teman masuk ke sini, ke bagian sini, di sini di tiga garis ini teman-teman masuk gitu. Kalau sebelumnya yang versi 5 itu pengaturan lanjutan itu ada di sini nih, di samping ini, di sudut ini gitu ya. Nah, sekarang dia sudah dipindahkan ke sini, setelan lanjutan. Nah, ini fitur privasinya ada di sini. Kemudian kita lihat cek update. Update-nya kita lihat sudah versi berapa. Nah, ini adalah versi 6. Versi 6.0 gitu ya, teman-teman bisa lihat ini sudah versi 6 gitu. Di sini banyak sekali pengaturannya, teman-teman sesuaikan sendiri gitu ya, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu untuk setting privasinya gitu. Nah, di sini juga ada disediakan link untuk download GB WhatsApp terbarunya gitu ya. Itu dia tips hari ini teman-teman mengenai update Insta Pro versi 6.0 gitu. Kalau teman-teman pakai Insta Pro segera update, karena banyak sekali fitur yang disediakan di versi pembaruan ini gitu. Nah, oke, terima kasih banyak sudah menonton video saya. Kalau teman-teman suka dengan videonya silahkan di share, di like. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan di kolom komentar. Kalau pertanyaannya sudah saya baca pasti saya jawab. Jangan lupa sekali lagi di subscribe channelnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.